Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam satu bi, salam cerdas dari CV AHS Audar Fokus Senapan Terbesar kedua di Indonesia. Oke, kali ini saya akan ngetes akurasi senapan angin Predator Tactical Semis NC pesanan dari Bos Kenny di Kabupaten Bengkayang. Oke, kita tes akurasinya. Ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules. Dan sekedar informasi, ini nggak bisa pas radikal. Ada di bawahnya berapa detik tadi, saya nggak ngitung. Ada di situ ya, 1-2, kisaran 2 detik ya. Kita bidik aja lubang pertama tadi untuk patokannya gitu. Karena kalau nggak ada patokan ya agak sulit. Oke, di situ ya. Tambahin. Oke. Tambahin. Oke, belum ya. Jadi satu lubang. Tambahin. Oke, masih belum, satu lubang. Tambahin. Oke, masih belum, satu lubang. Tambahin. Oke, masih belum, satu lubang. Tambahin. Nah, ini kita tambahin, kita buat di kirinya satu set ya. Ini ya. Oke. Kok masih belum? Nah, di kirinya satu set kan. Tambahin. Nah, tadi gini ya. Miring ya. Nah, ini luruskan vertikalnya. Oke, belum yang sini ya. Oke, dan untuk senapannya tak nyatakan luluskan dan ini barangnya. Ini sesuai pesan dari Pak Bos, Predator Tactical Semis. Laras ini menggunakan laras PCB dari kami, panjangnya 60-65 cm, lalu 12 wadah di 13 dan cara padamnya dan pasang manometer ada sebelah kiri, ada adapter. Oke, ini ada safety trigger. Ini kalau ke atas ini harusnya safety ya. Sini safety door, tapi ya kalau ke bawah sini belakang door gitu ya. Oke, misalnya powernya power ini menggunakan power cangkul maju mundur pegang fitori nirel ukuran 22, kalau yang bawah, kalau yang atas ukuran 12. Oke, lanjut untuk bonusnya apa saja. Di sini ada magazine, di sini ada magazine. Nah, magazine saya ambil habis magazine. Terus ada tali sandang, gantungan peluru, peluru tas STKS, kalender dan tas. Selamat pagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat senapan angin, ingat CV AHS Auto.